Oke, kita akan coba memotong. Untuk alat pemotongnya saya menggunakan mata bubut besi. Beli matanya aja, nanti saya tempelkan di besi biasa seperti ini. Oke, kita potong. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya nanti saya akan unggah lagi kelanjutannya, ini cara mengasah giginya ini biar lebih tajam dan lebih enak buat berkelok, karena kalau menggunakan asli gigi ini, dari pengalaman saya ini paling muat 1 minggu sudah putus. Tapi kalau giginya ini nanti dirubah, biasanya awet hampir 1 bulanan. Oke, nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, juga komen, share jika perlu. Selanjutnya, nantikan video kami. Terima kasih.